Thanks for downloading and playing this game. This game was made by one person and still a student and is 16 years old. And I'm from... Oh, game dari Indonesia. What the shit, that's sesangke. Ini game dari Indonesia. Sorry if the game has a lot of bugs. I'm still beginner. Masih pemula. ARYDK. Oh, YouTube-nya ARYDK. Oh, oke, okay, bentar. Kita lihat dulu ya channel YouTube-nya ya. Oke, okay, kita lihat ya. ARYDK. Ah, bohong. Ini bule ini. mungkin profil picture-nya doang yang ini bule. Buset. 15 tahun yang lalu loh. Ini video 15 tahun yang lalu. Ini siapa? Katanya bocil 16 tahun. Oke lah, kita tak tahu ya. Mungkin ini hanya video video orang lain yang dia upload ya. Tapi aslinya orang Indonesia ya. Soalnya jelas teman-teman. Ini tulisan Indonesia masih 16 tahun, masih pemula. Kita coba saja ya. Let's go. Boiled noodles at night. Let's go. Ah, tak bohong. Lihat adik-adik, ini mie Indomie. Iya, wah, bungkus mie Indomie sudah pasti yang buatnya Indonesia. Percaya sih saya, Bayrama ARYDK. Oke, nama channelnya yang tadi teman-temannya. Ini game horor masak mie lagi teman-teman. Dulu pernah kita main juga game horor mie goleng teman-teman. Link ada di deskripsi. Nah ini ada versi yang berbeda yang baru. Saja. Oh absen dulu. Ha yang ketik siapa di sini yang ketik bocil mie goleng. Pakai mod. Ayo kita absen dulu. Ada Fikran Maulana. Ada Aaron Gamespot. Zas 480 Aldi Riauner, Kang Okta Bocal, Amerika Superpower, ITZ 8876, Saiful Zaminisya, Mahardika, The Buster, Akala Vidie, Nakolas Tambunan, Aditya 88, Titan Speakerman Upgrade. Ah, bocil Titan Man. Anan Febri, Nati, Navita Sari, Marlina Jessica, dan ada Christian 908. Ah, jadi langsung saja teman-teman. Kita coba game Holol Mie Goleng Indonesia. Re? Kok gak bisa? Oh ya bisa. Saya pikir nge-lag game yang nge-bug. Lah, kok kayak gini? Macet ya? Hah? Kok? Bentar, teman-teman. Tekan F, hidup senternya. Tapi majunya nggak bisa nih. Kayaknya bener gamenya banyak ngebug masih. Jadi di sini dia menceritakan ya. Dia nih bangun tidur, teman-teman. Malam-malam, tengah malam, lihat kursi plastik khas Indonesia. Laper, teman-teman, malam-malam. Jadi mau makan gitu. Ah, lihat, teman-teman. Rumahnya juga khas Indonesia banget. Bingit. Kayak Malaysia juga pasti mirip-mirip ya. Jadi lapar mau makan malam-malam. Ah, mau masak mie goreng. Ah, noodles. Ah, tapi mie-nya habis. Jadi aduh, sayang banget mie-nya habis tinggal bungkusnya doang. Kita harus pergi ke minimarket buat beli katanya. Oke, ini WC. Ah, WC jongkok. Kita oh, lihat teman kulkas kembang-kembang ini, teman. Oke, kita keluar kayaknya dari sini. Ah, bener kan? Kita keluar, kita mau ke minimarket. Ah, di mana minimarket? Gelap sangat. Ini jam 2 malam, ini kita keluar keluyuran cuma mau beli mie goreng. Malam-malam keluar kayak gini auto kena begal. Hati-hati, hati-hati. Oke, kita ke minimarket harusnya ya. Entah minimarketnya di mana, tapi saya tak tahu. Adik-adik tahu? Oh, itu baru saya mau tanya adik-adik ya. Adik-adik sini siapa yang suka makan mie goreng? Ayo ayo komen komen. Ah, angkat tangan. Oh, saya bang, saya bang. Banyak banget saya bang, saya bang. Mukanya. Astaga naga, ya ampun.
Nah, saya dan temennya nonton, nonton main game horror yang mukanya aneh itu di Cilaar, teman. Mukanya rata-rata, ternyata ada yang lebih hancur mukanya. Ada yang boleh hina fisik. Tidak boleh ya, teman ya. Walaupun muka tetap muka ya, tidak boleh dihina lah ya. Oke, let's go, teman. Kita cakap. Oh ya, tadi adik-adik suka ya makan mie goreng ya. Ah, mantap ya. Tapi jangan banyak-banyak makan mie goreng ya. Oke, Pak, saya mau beli. Bentar, ada orang kayaknya di belakang kita. Saya mau beli mie goreng, Pak. Di mana, Pak? Oh, di rak sebelah, Dik. Shit. Ih, hati-hati nih tukang begal nih. Berbahaya banget dia dempet kita. Kita mau beli mie. Mie-nya sudah kita beli belum? Pak, mie-nya sudah beli, Pak ya? Saya tak baca teksnya. Oke, kita ngobrol sama Bapak ini. Oke, Pak. Buset, mukanya kayaknya serem, teman-teman. Walaupun ayo komen ini kira-kira aslinya ganteng atau jelek? Ayo, ayo. Kayaknya aslinya ganteng ya. Ah, tak boleh ngomong jelek ya. Dia noleh kita terus loh, teman-teman. Buset. Kepalanya ke belakang juga noleh ke kita. Oke, kita kabur aja dah. Balik ke rumah, balik ke rumah. Singkat kata, singkat cerita, singkat dikata, kita sudah selesai beli mie goreng. Kita mau masak. Kita pulang ke rumah. Kayaknya pulang ke rumah tadi cepet banget ya. Perasaan pas kita mau ke warung kayak lama banget. Oke, tutup pintu. Kunci. Ya, dikunci pintunya. Auto sitan masuk. Nice, kita langsung masak, rebus, teman. Ah, tiba-tiba jadi dua. Mie Indomie. Oke, kita rebus, rebus, rebus. Bang, airnya... Oh! Kata Fikrun, airnya ini habis. Di rumah kita nggak ada air. Dan dia juga sebenarnya terkejut ya, kata Fikrun ya. Ini mie-nya ada dua. Jadi kita harus pergi ke minimarket lagi, teman, untuk beli air. Pintunya juga nggak bisa dibuka ya ini. Astaga. Oke. Kita pergi beli air, teman. Di sini mungkin? Oh, nggak bisa. Harus ke sana lagi. Dari warung minimarket yang bapak muka. Mang, beli air, Mang! Beli air. Lah. Nggak bisa beli air. Oh ya, buy drink. Ah, kan? Oke, kita sudah beli air. Air kobokan, gitu, Min. Terus. Ah, Pak. Ah. Mungkin. Bentar, ada orang kayaknya samping kita. Ah, dia cakap, teman-teman. Katanya orang yang tadi itu mengaku-ngaku sebagai teman kita. Padahal kita orang baru di sini. Dan kita tinggal sendirian. Ah, pantes. Di rumah kita mie-nya ada dua bungkus. Aduh. Wah, macam mana tuh? Wah, jangan-jangan dia siton, teman. Ngaku-ngaku teman kita lagi. Orang yang tadi! Aduh, pak, tolong, pak. Halo? Orang yang tadi. Kabur, bang. Oke, kabur, kabur. Wah, orang itu, teman. Ngaku-ngaku teman kita. Dan dia ngaku-ngaku kalau dia tinggal sama kita. Apakah benar? Wah, kita padahal tinggal sendirian. Tapi kok aneh juga ayam mie-nya bisa jadi dua bungkus. Tutup. Kunci. Gak bisa dikunci pintunya. Oke, kita masak saja. Langsung. Ah. Oke, masak mie dua bungkus. FBI, open up! Bunyi apa tadi? Oke. Rebus mie-nya. Masih 1 menit, teman-teman. Siapa yang gedor-gedor tadi ya? Gak ada orang. Wah, bocil ini pasti. Di rumah kita ada. Oh, nggak bisa ke belakang. Oke, tinggalin. Tutup aja. Let's go, kita saja masak. Kita masak saja. Nice, sedikit lagi waktunya selesai. Nice, udah. Ah,
Okay. Terus, oh, kita harus duduk dan makannya sambil duduk. Ah, ambil kursi, letakin ke sini. Ah, benar. Kita makan di sini. Oh, ambil mie, ambil mie, ambil mie. Piring. Letakin ke sini. Ah, sudah tercium, teman-teman, bau-bau bumbu mie-nya. Ah, mantap. Letakin sini. Ah, wanginya. Tapi ingat ya, bumbunya setengah saja ya, biar tidak terlalu asin ya, nanti kencing asin. Nanti tekanan darah tinggi ya, stroke jantung ya. Oke, kita makan ya, teman. Nah, nyam 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 nyam. Lezat sekali, lezat. Lezat sekali, siapa yang jadinya lapar? Ayo, ayo yang lapar. Oh, dia mau beli minuman, minuman jus, teman, sambil makan mie, atau langsung makan saja mie-nya? Wah, kita coba. Coba yang mana, adik-adik? Pilih mana, adik-adik? Langsung makan atau beli jus? Ayo, adik-adik, komen. Langsung makan, bang. Langsung makan, beli jus. Langsung makan. Ah, banyak yang langsung makan ya. Laper ya, adik-adik ya. Langsung saja kita makan. Nyam, 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 nyam. Oh, ini. Makan. Siapa ini sini? Makan mie goreng pakai tangan, ayo. Kalau makan nasi Padang pakai tangan masih oke lah ya. Kalau makan mie pakai tangan. Jadi lapar ya adik-adik ya, lapar ya, lapar ya. Mantap, enak. Habis teman, sedap, mantap. Piringnya DJ. Sedap sangat. Oke, sekarang kita tidur kah? Cuci tangan dulu harusnya. Tangannya kan minyak semua. Ah, tidur, sleep. Ah. Tapi tidak ada horornya, teman. Katanya ini game horror. You eat noodles and your stomach is very full and you sleep very well. But the next day, your stomach hurt. Nah. Yeay, tidak ada hantu. Kayak gitu doang, teman. Kamu makan mie, perut kamu kenyang, terus tidur. Tapi besoknya perut kamu sakit. Karena makan mie-nya... expire. Mie-nya expire. Oke, kayak gitu doang, teman. Terus? Hah, sudah selesai. Wah, makan cam gitu doang, teman. Oke, mungkin bakal ada ending lain kalau kita pilih yang lain, ya. Astaga, bisa-bisanya kita nggak digigit, teman. Tapi seru juga ya, ada ending yang memang kita tuh aman, teman. Nggak digigit setan. Nah, itu masuk akal, teman. Menurut saya masuk akal ya. 2 hours later. Oke, kita sudah beli air, beli mie, teman. Langsung saja kita rebus. Gedor-gedor lagi, teman. Wah, padahal pintunya nggak ditutup. Dodol banget ya, hantunya. Oke, kita... Oh, digoyang-goyangin, teman. Bisa. Keren, ya. Itu airnya kayaknya kayak... dalam bentuk gel, teman, airnya. Tapi saya suka sih lihat efeknya. Lalalalalalala. Nice. Nah, anehnya di sini, teman. Ini toiletnya tiba-tiba bisa dibuka. Padahal tadi nggak bisa dibuka loh. Pasti ada sesuatu itu. Oke, sudah selesai. Letakin. Nice. Kita ambil beli minuman, teman-teman. Pasti nanti terjadi sesuatu. Saya yakin sangat ini. Kalau memang tidak terjadi sesuatu, berarti ini bukan game horror. Ini game masak-masak mie doang. Kurang asam. Oke, tuangkan. Ah, ingat bumbunya separuh saja. Oke. Tapi tak berasa, bang. Ah, lidahnya sudah lidah micin. Ah, bocil micin. Oke, okay, let's go. Kita makan, teman-teman.
Ah, okay. Jadi dia kata dia mau beli jus ya, biar lebih mantap ya. Okay, kita beli minuman. Let's go, kita pergi malam-malam, teman-teman. Ke tempat Mamang itu lagi. Hati-hati, teman-teman. Saya yakin sangat akan ada kejadian di sini. Gak ada suara. Warungnya masih ada di sana. Bang, siapa bang? Nanti di, nanti. Mamangnya mana? Mamang yang buka hilang. Kok jadi dia? Waduh. Woi pak, saya mau beli jus pak. Mana pria yang baju putih yang tadi, yang muka mana? Hah? Katanya dia ada di belakang kita. Ah, yang bener. Hah, gak ada. Wah, bohong dia, kurang asem. Woi, gak ada. Gak ada. Dia bilang di belakang kita tadi, Ben. Pria yang pemilik toko ini yang pertama tadi. Wah, pembohong kau ya. Woi. Macam mana tadi, Ben? Gak bisa diklik. Gak bisa diapa-apain. Terus kita ngapain? Katanya pria yang muka itu di belakang kita. Wah, bohong ini bukan game horor ini, gak ada horor-horornya ini. Cuman dia kaget di situ doang tadi saya. Kita lari aja, balik-balik ke rumah. Kayaknya nggak beres orang tadi. Loh! Kursi plastik kesayangan kita. Warisan emak kita. Siapa yang... Ya Tuhan! Kau dibunuh. Dan kau dimasukkan dalam paket mie goreng seperti korban-korban sebelumnya. Buset. Kita dijadiin mie goreng. Bad ending. Sebenarnya dia nunggu di... Buset, dia tadi di warung. Tiba-tiba sudah ada di kamar kita. Datang-datang mau itu. Ah, tak boleh itu. Bad ending. Wah, ini game psikopat, teman-teman. Misi kopet. Misi kopet. Oke, di sini kita coba rebus lagi mie-nya. Ya. Nah, tadi nggak mati lampunya perasaan. Ini saya ulang lagi, Edwin. Entah. Mungkin dia sembutan di sini. Kita cari. Oh, ada pilihan tidur. Tapi mie kita lagi dimasak. Yuk, kita tidur yuk. Ayo. Oke, kita coba ya. Okay, let's go. Apa yang terjadi itu, teman? Dapat ending. You sleep when stop. Oh, kamu tidur pada saat kompormu hidup. Lalu kamu terbakar dan semua orang... semua orang bersuka cita. Dan tubuh kita hancur, teman-teman. Terbakar, hangus. Kita dapat 3 ending, teman-teman. Semua ending kita sudah dapatkan di game Boil No Day at Night. Ini game seru, teman-teman. Seru sangat ya. Indonesia banget ya. Apalagi kita masak mie ya. Tapi sayang banget. Endingnya serem banget. Kita dicincang-cincang dan dimasukkan ke dalam bungkus mie, teman-teman. Astaga. Siapa di sini adik-adik yang suka makan mie daging Indonesia? Daging manusia. Ayo angkat tangan. Yang suka mie daging manusia, ayo kita komen dulu, kita komen ya, kita baca sekalian, kita absen ya, let's go. Ada Bennett Sebastian, ada user RS Ratna, userku Natsuyt1 Adha, Ali Achan, Zedibudin, Kenzor Food, Zeunudin,
Zaireva ganteng, Gilang 567, Lainan 159, Gilang 567 lagi, Dava Gaming, Deliza, helikopter. Ada Mohada Masyuriza Abdullah, Sinca Laregemi Gome, Muhammad Haikal. Ah, adik-adik terima kasih semua telah menyaksikan dari awal akhir video. Terima kasih yang sudah klik like, comment, subscribe, aktifkan lonceng dan share. Dan ingat adik-adik, makan mie boleh tapi jangan sering-sering ya. Dan kalau bisa bumbunya setengah saja, biar tidak kena kencing asin. Sampai jumpa adik-adik semua di next gameplay horror berikutnya. Bye-bye! Dadah! Quit! Ah, tidak ada jump scare.